Sementara itu, aliran trafik dari kedua-dua arah Plaza Tol Sungai Besi berjalan lancar pada waktu petang hingga malam. Pada waktu petang, aliran trafik kedua-dua arah di Plaza Tol Sungai Besi berjalan dengan lancar. Pada waktu malam pula, walaupun berjalan lancar, tetapi ada peningkatan dalam jumlah kenderaan. Selepas itu, berlaku sedikit kesesakan di lorong tambah nilai dari arah Seremban ke Tol Plaza itu kerana pengguna sedang melakukan tambah nilai untuk meneruskan perjalanan. Keadaan cuaca pula sangat baik dan menyumbang kepada perjalanan lancar di Plaza Tol Sungai Besi. Untuk perkembangan trafik terkini, anda boleh mendapatkan maklumat menerusi laman sosial Lembaga Lebuh Raya Malaysia dan Plusline.